Rumah tangga Muzdalifah dan Fadel Islami sempat diterpa isu keretakan. Namun beberapa waktu lalu, Muzdalifah dan Fadel Islami kompak membantah isu yang santer beredar tersebut. Namun baru-baru ini kembali beredar isu masalah rumah tangga antara Muzdalifah dengan Fadel Islami. Dilansir dari tribunstyle.com, Muzdalifah kepergok menghapus semua foto Fadel Islami di laman Instagram pribadinya. Setelah hapus foto sang suami, mantan istri Nasar Sungkar tersebut pun menuliskan untaian kalimat bernada sendu pada caption unggahannya di Instagram. Pada laman Instagramnya, Muzdalifah menyinggung soal kesabaran saat disakiti. Sebelumnya, Muzdalifah juga sempat menuliskan kalimat tentang kehidupan. Tak hanya itu, pada unggahan di Instagram Stories, Muzdalifah mengunggah potret anaknya yang sedang menemaninya tidur. Sebelumnya, Muzdalifah dan Fadel Islami sempat membantah kabar adanya keretakan rumah tangga. Kabar keretakan itu awalnya beredar saat Fadel Islami mendadak hapus foto Muzdalifah di feed Instagram. Fadel Islami beralasan sengaja ingin merapikan feed Instagram. Namun jawaban Fadel Islami kala itu membuat Raffi Ahmad bereaksi.